Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Amin, amin, amin. Baik kawan-kawanku semua, video kali ini kita mau makan sesuatu yang lagi viral di TikTok. Benar viral itu adalah yogurt. Ini yogurt ini berbentuk selai gitu ya kawan. Dia ada versi barunya. Selai ini rasanya tadi ada rasa strawberry, yang satu blueberry. Tapi kita makan nih yogurt ini pakai ini kawan. Pakai kebab yang harganya 5.000. Kita mau campur kan yogurt pakai kebab ini nanti rasanya kayak mana kawan ya. Oke. Kita langsung makan aja kawan. Dan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita buka ya, yang pertama nih. Tapi kita buka dulu yogurtnya. Agak susah. Ini. Kita mau coba yang rasa strawberry dulu ya, kawan. Ini kawan, bentuknya ya. Ya, kawan. Rasanya rasa stroberinya panas-panas dingin. Ya, kita coba ngel. Rasanya itu rasa strawberry gitu gak apa-apa. Ini kebabnya ya. Kecampur nih. Agak ini. Dia kayak selai gitu. Jadi enak kali kawan sih. Kalian boleh coba di rumah.
Kita mau coba yang rasanya, ini rasa leci kan, rasa blueberry, sorry, ini rasa blueberry. Juga ayo ini kita namakan kebab yogurt ya kawan ya. Kita campur, oke. Serius ini enak kali. Kalian boleh coba. Ini martabak. Ini kebabnya harganya 5.000 ya kawan. Ini tempat saya biasa beli. Lupa. Kita harus pakai ini dulu.
Alhamdulillah kawan-kawan. Ini enak kali sih. Kalian boleh coba beli di Alfamart nih yogurt yang rasa baru, yang versi baru. Itu bentuk setai gitu. Kita bisa juga makannya pakai roti gitu ya kawan-kawan ya. Ini enak. Emang enak. Ini harganya 10.000 kan satunya. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, memberi rezeki dimanapun berada. Dan jangan lupa kawan-kawan selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan protokol kesehatan ya. Selalu mengikuti protokol kesehatan ya kawan ya, di masa-masa pandemik ini. Oke kawan, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.